Halo Sobat Snackers, halo semuanya, halo halo halo. Kembali lagi di channel saya All About Snack. Ya, Sobat Snacker, hari ini kita ada mau review cemilan nih, mini stick, biskuit stick. Kita ASMR tipis-tipis dulu, Sobat Snackers. Oke, kita mulai ya unboxing. Sih, mantap. Maaf ya Sobat Snackersnya, apa sticknya udah, biskuit sticknya udah patah, agak patah-patah di dalam. Oke. Maaf ya berantakannya Sobat. Normalnya tunggu aku, saya cari dulu yang normalnya ya. Wah, ini sudah ada, tidak ada yang normal Sobat Snackers. Ini segini kali panjangnya Sobat Snackers ya. Saya enggak tes crispy ya Sobat Snackers, soalnya sudah patah semua. Oke, saya coba ya Sobat Snackers. Oh, ini biskuit yang hanya gurih dan asin saja Sobat Snackers, tidak ada flavor apa-apa selain gurih dan asin. Kalau saya pribadi akan makan ini, snack ini dengan kopi, minuman hangat-hangat begitulah, lebih cocok menurut saya ya. Sekian review saya untuk mini stick by Nissin. Jika kalian ada permintaan dari kalian untuk saya untuk review satu cemilan gitu, tolong komen di kolom komen ya guys, supaya saya bisa eksekusi. Oke? Oke? Bye-bye, dadah. Sampai jumpa di vlog selanjutnya Sobat Snackers. Bye-bye. Bye-bye.